suka. Tak pernah kia janji hari kan panas, tak pernah kia janji pasti ada hujan. Memberi kekuatan bila topan ganas melandamu, serahkanlah, serahkanlah, oh, serahkan pada Yesus segala beban yang jadi suka. Serahkanlah, serahkanlah, oh, serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupmu. Oh, serahkanlah, serahkanlah, oh, pada Yesus, Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Oh, Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Oh, Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Raja.
kuasa urapanmu, ku sembah kau Yesus Tuhan, Raja segala Raja. Dan bebanku dilenyapkan oleh urapan, dan bebanku dilenyapkan oleh urapan. Oh datanglah pengurapan, penuhiku sekarang. Ku sembah kau Yesus Tuhan, Raja segala Raja. Ku terima urapanmu, penuhiku. Ku terima urapanmu. Kuasa urapanmu, ku sembah kau Yesus Tuhan, Raja segala Raja. Ku terima urapanmu, penuh urapanmu sekarang. Terima kasih, oh Yesusku, karena kuasa urapanmu, ku sembah kau Yesus Tuhan, Raja segala Raja. Ku sembah kau Yesus Tuhan, Raja segala Raja. Ku sembah kau Yesus Tuhan, Raja segala Raja. Shalom saudara sekalian. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudaraku sekalian dari jemaat GSKI Betaninginden, GSKI Manyar, Citralen, Suko, Manunggal dan seluruh cabang sekota di Surabaya dan sekitarnya. Kiranya damai sejahtera Allah atas saudara-saudara sekalian. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada, hanya karena kemurahan-Mu. Bapa, pimpin kami untuk mendengar firman-Mu. Bapa, mengurapi anak-Mu ini untuk menyampaikan suara-Mu, dan suara-Mu benar-benar memberkati kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa.
hanya dirimu melayani perasaan Bapa. Di matamu ku istimewa, hidup bagimu sepenuhnya. Tubuh nyawaku, roh dan jiwaku, ku serahkan semua bagimu. Tiada lagi bagian untukku, semua hanya bagi kerajaanmu. Kepentinganku hanya dirimu melayani perasaan Bapa. Di matamu ku istimewa, hidup bagimu sepenuhnya. Tubuh nyawaku, roh dan jiwaku, ku serahkan semua bagimu. Tiada lagi bagian untukku, semua hanya bagi kerajaanmu. Jadikan aku alat kemuliaanmu, sejak ku di bumi sampai di surga. Setiap saat kau memandang diriku, dalam segala hal menyenangkanmu. Jadikan aku alat kemuliaanmu, sejak ku di bumi sampai di surga. Setiap saat kau memandang diriku, dalam segala hal menyenangkanmu. Jadikan aku alat kemuliaanmu, sejak ku di bumi sampai di surga. Setiap saat kau memandang diriku, dalam segala hal menyenangkanmu. Dalam segala hal menyenangkanmu. Saudara, kematian adalah satu kepastian. Walaupun kita sering mendengar khutbah tentang kematian, atau kita sendiri baru pulang dari rumah duka, tetapi tidak sungguh-sungguh menghayati realitas akhir perjalanan hidup manusia ini. Banyak orang tidak sungguh-sungguh berpikir realistis mengenai realitas kematian. Saya mengingatkan kembali bahwa kita pasti sampai pada titik akhir hidup kita itu. Saya tahu banyak orang sudah menjadi jenuh, bosan, atau bahkan tidak suka
mati lagi, mati lagi, mati lagi. Tetapi hal ini tidak boleh kita berhenti percakapkan sampai kita benar-benar bisa menghayati realitas kematian dan bereaksi secara arif, secara bijaksana, secara benar terhadap realitas ini. Saudara, kalau kematian mengakhiri seluruh perjalanan hidup manusia secara total mutlak, di mana setelah kematian manusia tidak memiliki kesadaran sama sekali, seperti hewan, seperti binatang, maka apapun yang kita lakukan sekarang tidak menjadi masalah. Seperti filosofi hidup manusia pada umumnya, marilah kita makan dan minum sebab besok kita mati. Tetapi saudaraku, kita akan menghadap tahta pengadilan Allah. Saya beritahu kepada saudara, ketika kita menghadap tahta pengadilan Allah ini, kita akan menghadapi kegentaran yang sangat dahsyat. Ada kegentaran yang sangat dahsyat yang tidak terbayangkan oleh kita saat ini. Kita tidak bisa membayangkan dengan tepat karena tidak ada analoginya, persamaannya dengan apapun. Di hadapan tahta pengadilan Allah itu sangat dahsyat dan mengerikan, saudaraku. Pada waktu itulah setiap orang harus mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan ketika hidup di bumi. Apa yang dilakukan, apa yang diperbuat, bagaimana seseorang mengisi hari hidupnya. Pada kesempatan itu atau pada saat itu, saudaraku, banyak orang akan takut dengan ketakutan yang tak terbayangkan saat ini. Sebab ketika hidup di bumi, ia tidak mengisi hari hidupnya sesuai dengan maksud tujuan manusia itu diciptakan. Harus selalu kita ingat bahwa manusia ada atau eksis ini karena ada tangan yang menciptakan, dan dia yang menciptakan memiliki maksud-maksud tertentu atas ciptaan yang disebut manusia ini, saudaraku. Ada tujuan dalam penciptaan manusia. Dan tujuannya adalah agar manusia melakukan apa yang Allah pencipta ingini. Atau dengan kalimat lain, agar manusia dapat memiliki keinginan, kehendak, dan mengekspresikan semua keinginan kehendaknya itu sesuai dengan Allah, dan hal itu bisa menyenangkan hati Bapa Allah semesta alam. Seandainya Adam dan Hawa tidak jatuh dalam dosa sehingga tidak kehilangan kemuliaan Allah, Adam dan Hawa menjadi manusia
yang selalu menyenangkan hati Allah. Hidupnya seperti musik, seperti simfoni yang menyukakan hati Allah, yang menghibur hati Tuhan setiap saat. Kalau digambarkan sebagai keharuman, manusia seperti bunga yang memancarkan keharuman setiap saat. Sebab semua yang dia niati, semua yang dihasrati, selalu sesuai dengan kehendak Allah. Saudaraku, tetapi sayang Adam dan Hawa telah jatuh dalam dosa. Walaupun di perjanjian lama ada orang-orang yang dipandang Allah sebagai saleh, menjauhi kejahatan, tetapi keharumannya, indah simfoni hidupnya belumlah memenuhi standar yang Allah inginkan, yang Allah kehendaki. Baru nanti ketika anak manusia yang bernama Yesus datang, dia menjadi sosok manusia yang benar-benar menjadi kesukaan hati Allah. Hidupnya seperti musik simfoni yang merdu di hadapan Allah, ibarat keharuman seperti bunga yang berbau harum, saudaraku. Dan itu menjadi kesukaan, kesukaan Allah. Bapak, ibu, saudara-saudaraku sekalian, sebenarnya Allah bisa tidak membutuhkan kita. Allah memiliki segala kuasa, kemuliaan, dan kerajaan. Ia memiliki berlaksa-laksa malaikat yang perkasa dan penghuni surga yang juga bisa digandakan dalam jumlah yang tidak terbatas. Allah bisa tidak membutuhkan kita. Tetapi kalau Allah berkenan menciptakan makhluk yang unik dan luar biasa yang bernama manusia, maka makhluk ini memiliki tanggung jawab, memiliki panggilan yang harus dipenuhi, yaitu bagaimana menjadi makhluk yang ketika berpikir dan berperasaan satu frekuensi dengan Allah Bapaknya, sehingga bisa melahirkan hasrat, kehendak, keinginan-keinginan yang selalu sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Betapa mulia menjadi makhluk manusia itu, saudaraku. Tetapi sayang sekali, seperti yang tadi saya telah kemukakan, Adam dan Hawa jatuh dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Manusia telah menjadi makhluk yang tidak sesuai dengan standar yang Allah kehendaki. Apalagi kalau kita membaca di dalam Kejadian, saudaraku. Di dalam Kejadian pasal 6 ayat yang 5, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata,
maka menyesallah Tuhan, kata Tuhan di sini Yahweh, bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Dan hal itu memilukan hatinya. Menyedihkan, saudaraku. Puji Tuhan. Allah yang perkasa, Allah yang tidak berhenti pada karya penciptaan dan gagalnya manusia memenuhi standar yang Allah kehendaki. Allah Bapa mengutus Putra Tunggalnya menjadi manusia yang dalam segala hal disamakan dengan kita. Dan Yesuslah manusia yang bisa menjadi penghiburan bagi Allah Bapa, kesukaan bagi Allah Bapa, yang kepadanya Bapa bisa berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Keselamatan dalam Yesus Kristus sebenarnya terfokus pada hal ini. Bagaimana mengubah manusia yang memiliki irama, memiliki keadaan yang tidak menyukakan hati Allah, menjadi simfoni yang indah di hadapan Tuhan dan menjadi keharuman. Kalau dikatakan dalam Roma 8 ayat 29 bahwa Yesus menjadi yang sulung, kalimat bahwa Ia menjadi yang sulung di antara banyak saudara menjadi kalimat penghiburan berita baik. Tetapi sekaligus tanggung jawab yang harus kita penuhi, panggilan yang harus kita genapi, untuk mengerjakan keselamatan, sehingga kita menjadi manusia sesuai dengan maksud tujuan manusia itu diciptakan. Dan ini harus melalui proses, harus melalui perjuangan, harus ada mentoring, harus ada penggembalaan, yang karenanya ada gereja, yang karenanya Allah menunjuk adanya gembala sidang, guru agama, penginjil di zaman kita sekarang. Gereja dihadirkan untuk membina jemaat agar mengalami perubahan. Saudara, inilah yang menjadi visi gereja Suara Kebenaran Injil. Bagaimana setiap individu diubah. Maka dilahirkan manusia-manusia yang dapat menjadi seperti simfoni yang merdu di hadapan Allah. Makin banyak, dan itu menyukakan hati Bapa di sorga. Makin banyak manusia yang memiliki keharuman, dan itu persembahan yang berbau harum yang menyenangkan hati Allah Bapa. Dan sesungguhnya inilah pelayanan yang sejati.
yaitu melayani perasaan Bapa. Saudara, saya makin menghayati, memang akhirnya saudaraku, hidup kita benar-benar selalu memancarkan keharuman. Melalui segala kejadian dan peristiwa, reaksi-reaksi kita terhadap setiap kejadian bisa memancarkan bau harum atau bau busuk. Misalnya, kita disakiti orang, kita diperlakukan tidak adil. Ini trigger. Apakah kita memancarkan keharuman atau kebusukan? Kalau kita mengampuni musuh kita, tercipta simfoni yang indah. Ada keharuman, saudaraku. Ketika kita memiliki kesempatan berbuat dosa, ini trigger. Apakah kita melakukan kesalahan, atau kita memandang Allah dan berkata, aku memilih untuk taat kepadamu Bapa. Itu pelayanan yang sesungguhnya. Jadi pelayanan sebenarnya bukan dimulai dari menjadi pendeta, aktivis gereja, majelis berkhotbah, dan aktif dalam kegiatan di lingkungan gereja. Tetapi menjadi simfoni yang indah. Keharuman. Selalu ada trigger, pemicu-pemicu yang Tuhan izinkan kita alami. Dan di situ kita memancarkan keharuman Tuhan. Kalau kita membiasakan diri hidup seperti itu, ketika kita meninggal dunia, kita ada di hadapan Tuhan, baru keharuman kita semerbak, tidak bisa ditutupi. Sebaliknya, orang yang tidak menjadi simfoni yang indah, ketika hidup di bumi, tidak mungkin bisa menutupi kebusukannya. Selagi saudara masih memiliki kesempatan. Saya tahu kita banyak masalah. Apalagi dengan wabah COVID. Banyak masalah dari berbagai aspek. Tetapi seperti yang tadi saya kemukakan, apapun masalahnya bisa menjadi pemicu kita memancarkan keharuman. Kalau kita memiliki reaksi yang positif terhadap setiap kejadian-kejadian itu, sehingga hari-hari hidup kita adalah hari-hari berpesta rohani, di mana kita selalu memancarkan keharuman di hadapan Allah, walaupun tidak ada manusia yang mencium keharuman itu, tapi Allah yang mencium. Saudara, kalau tidak mengikuti apa yang saya katakan ini, saudara akan menyesal. Ingat, tidak harus menjadi pendeta, tidak harus menjadi aktivis gereja, tidak harus menjadi majelis, tidak harus aktif dalam kegiatan pelayanan gereja nih. Tapi setiap tutur kata, sikap, perbuatan, renungan hati, gerak pikiran, perasaan kita, memancarkan keharuman. Memancarkan keharuman. Psh, 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 memancarkan keharuman. Maka lagu tadi, saudaraku, mengatakan itu. Kepentinganku hanya dirimu, melayani perasaan Bapa. Di matamu ku istimewa, hidup
bagimu sepenuhnya. Tubuh, nyawaku, roh dan jiwaku, ku serahkan semua bagimu. Tiada lagi bagian untukku, semua hanya bagi kerajaanmu. Jadi jangan muluk-muluk, malah meleset, saudaraku. Saudara keluar rumah, tetangga saudara entah karena satu dan lain hal marah-marah. Mungkin Anda salah parkir, atau mungkin hal yang lain, trigger. Ini bisa membuat Anda marah, menunjukkan kekuasaan, menunjukkan kehebatan saudara, menunjukkan keberanian saudara secara negatif, atau keberanian kita untuk direndahkan, keberanian kita untuk minta maaf walaupun kita tidak salah. Psh, keharumannya naik ke surga, saudara. Atau saudara seorang wanita yang ketika di kantor Anda ketemu atasan yang atau bos yang mulai menggoda saudara. Dia memberi gaji lebih, perhiasan, menjanjikan jalan-jalan luar negeri. Tapi saudara tahu itu tidak patut. Saudara berkata, terima kasih Pak, saya mohon maaf tidak bisa. Psh, keharuman. Banyak hal. Pada waktu kita diperhadapkan kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan, kadang-kadang kita menjadi lelah. Apa tidak ada orang lain yang bisa menolong? Mengapa mesti aku terus? Tapi kita ingat bahwa kita akan mati. Setiap saat kita bisa meninggal dunia. Lalu kita ingat kalau kita menolong orang-orang yang membutuhkan pertolongan dengan tulus tanpa motif, ya, untuk mencari muka tebar pesona atau mencari pujian, tapi tulus, psh, keharuman kita naikkan. Wow, hidup menjadi indah. Beberapa waktu ini ketika Tuhan mengajarkan kebenaran ini, jadikan hidupmu sebagai kesempatan berpesta, yaitu selalu menyenangkan hati Bapa, memancarkan keharuman. Saya menjadi begitu bersemangat, saudaraku. Baru kalimat ini bisa kita katakan. Jadikan aku alat kemuliaanmu. Sejak ku di bumi sampai di surga, setiap saat kau memandang diriku, dalam segala hal menyenangkan. Tidak ada saat di mana Allah melihat kita lalu berduka, tapi setiap kali melihat kita Tuhan senang. Itu namanya menjadi alat kemuliaan Tuhan. Hidup ini menjadi berarti dan istimewa, saudaraku. Di matamu ku istimewa, hidup bagimu sepenuhnya. Itu baru menjadi istimewa ketika hidup kita persembahkan untuk keharuman, menyentuh perasaan Allah.
Tubuh nyawaku, roh dan jiwaku kuserahkan hanya bagimu. Dulu kalau orang menyanyi begitu berarti jadi pendeta. Banyak bohongnya. Kita semua harus menyerahkan hidup kita. Sampai kita berkata tiada lagi bagian untukku. Semua hanya bagi kerajaanmu. Orang-orang seperti ini yang akan memenuhi kerajaan Bapa di surga. Orang-orang seperti ini akan memenuhi rumah Bapa. Dan Allah sedang mempersiapkan orang-orang ini dimuliakan bersama dengan Tuhan Yesus. Jumlah orang-orang seperti ini harus genap. Maka barulah Allah mengakhiri sejarah dunia. Berpikirlah bahwa kita adalah orang yang dinantikan itu. Kita akhiri jalan hidup kita. Dari hidup kewajaran menjadi manusia yang selalu memancarkan keharuman bagi Allah. Dari hidup dalam kewajaran menjadi manusia yang bisa menciptakan simfoni yang indah di hadapan Allah. Kalau saudara tidak menjadi simfoni yang indah seperti yang saya kemukakan, saudara akan ketakutan waktu meninggal dunia. Karena saudara pasti menjadi sampah. Sebab banyak orang-orang yang sejak hidup di bumi memancarkan keharuman seperti simfoni yang indah yang diperkenankan untuk ada di dalam kerajaan surga. Pelayanan ini, Gereja Suara Kebenaran Injil, ya, Petaninginden, Manyar, menjadi tempat di mana saudara diubah. Juga GSKI Citralen, Suko, Manunggal, dan seluruh cabang sekota di Surabaya dan sekitarnya. Melahirkan orang-orang yang memancarkan keharuman. Sehingga dari surga Bapa melihat saudaraku. Masih ada orang-orang yang bisa menjadi kesukaan hati Allah. Ayo kita mau berubah. Tidak membutuhkan uang. Tidak perlu pendidikan tinggi. Tetapi ketulusan hati. Kita bersyukur kita ada di GSKI ini. Kita bersyukur kita ada di Gereja Suara Kebenaran Injil yang membawa kita menjadi manusia yang menyukakan hati Allah. Jemaat GSKI Petaninginden, Manyar, Citralen, Sukomanunggal dan seluruh cabang sekota di Surabaya dan sekitarnya. Saya berharap saudara mengerti yang saya kemukakan ini. Dan saudara bisa diubahkan. Bapa, dari ketinggian tatamu, kau selidiki setiap kalbu. Pada semua insan di bumi, kau yang Bapa, aku sungguh merindukan menjadi anak kesukaan seperti simfoni yang merdu di hadapan-Mu. Kiranya engkau temukan di matamu aku berkenan di antara manusia. Itulah kehormatanku terindah dalam hidupku, kebahagiaan
tiat daerahmu. Kiranya, kiranya engkau temukan di matamu aku berkenan di antara manusia. Itulah kehormatanku terindah dalam hidupku, kebahagiaan di hadiratmu. Saudara, Beta Ninginden yang sekarang GSKI dan beberapa cabang lain sudah melewati tahun-tahun panjang ya, khususnya Manyar yang juga menjadi tempat perdana bagaimana pelayanan pekerjaan Tuhan diselenggarakan. Sudah puluhan tahun umur gereja kita ini. Kita tidak boleh lagi berpikir secara duniawi, memandang keberhasilan dan sukses dari sudut pandang yang tidak matang atau tidak dewasa. Kalau kita bicara mengenai successful Bethany family, itu bukan sukses yang diukur dari rumah, mobil, deposito, penampilan, barang-barang. Tapi diukur dengan apakah kita telah menjadi manusia sesuai dengan maksud Allah menciptakan manusia itu. Menjadi manusia yang diubahkan Tuhan. Kita bersyukur gembala sidang kita, Bapak Aswin, mau belajar, bersedia belajar dalam percakapan dengan saya, mau terus berubah, terus mau diperbaharui sehingga gereja ini benar-benar menjadi gereja Tuhan yang mengantar jemaat ke langit baru dan bumi baru. Dunia kita makin tidak menjanjikan, saudaraku. Apalagi dengan adanya COVID-19 ini, orang bisa terinfeksi kapan saja lalu meninggal dunia. Bisa kapan saja. Oleh sebab itu kita harus mempersiapkan diri ketika kita meninggal dunia, kita meninggal di dalam keharuman. Karena kita sudah memiliki irama hidup seperti simfoni yang merdu. Tuhan bisa mengatakan, orang ini harus dilestarikan. Dilestarikan di kerajaan surga. Sebab dia menyukakan hatiku, memuaskan hatiku. Hidupnya seperti simfoni. Ia simfoni yang menyenangkan aku. Orang ini harus dilestarikan. Harus tetap hidup di kerajaanku, kata Tuhan. Sebab ia memiliki keharuman dan aku suka keharuman yang dipancarkan dari hidupnya. Oleh sebab itu pikiran perasaan kita harus terus diperbaharui oleh kebenaran firman. Sehingga kita bisa melahirkan hasrat-hasrat dan keinginan-keinginan yang satu frekuensi dengan Allah. Pasti kalau apa yang kita lakukan itu satu frekuensi dengan Allah, maka hal itu akan tertangkap oleh Allah. Ya, frekuensi ini pasti akan menyentuh hati Bapak. Bapak bisa melihat ke bawah, siapa orang yang memiliki frekuensi seperti ini. Dan Allah
dari ketinggian tahtanya menyelidiki setiap kalbu pada semua insan di bumi, dan Allah menguji. Saudara, ketika kita ada di hadapan pengadilan Tuhan, kita tidak bisa mengubah keadaan kita lagi. Itu hasil akhir yang tidak bisa diubah. Maka selagi kita masih hidup, kita masih bisa mengubah keadaan kita. Kita mau bertobat, terus kita mau dibaharui. Kita harus berpikir seakan-akan ini hari terakhir. Kalau besok kita tidak menyaksikan lagi matahari yang terbit di ufuk timur, paling tidak hari ini aku sudah belajar memancarkan keharuman Allah. Setiap hari kita berpikir, ini hari terakhirku, supaya aku memancarkan keharuman. Kalau besok, seandainya besok aku tidak lagi memiliki nafas kehidupan, jantungku tidak lagi berdetak, nadiku tidak lagi berdenyut, dan aku dibawa ke kubur, tubuhku dikubur tapi jiwa rohku terangkat, dan di hari-hari terakhirku aku sudah bisa membuat simfoni yang indah, yang menyenangkan hati Allah. Aku bisa memancarkan keharuman yang memikat, yang attract hati Tuhan. Hidup kita indah sekali. Jangan berpikir lagi sudah menikah atau belum atau tidak. Menikah itu tidak wajib. Kalau Tuhan mengendaki Anda menikah, menikahlah. Kalau tidak, jangan memaksa diri menikah. Apakah Anda memiliki anak atau tidak, juga jangan jadikan masalah. Dan jangan mengambil, mengadopsi, memungut anak di luar komando Tuhan. Anda akan menyesal. Tidak jadi masalah di mana Anda tinggal hari ini, di perumahan mewah atau sedang, atau bahkan Anda di satu lingkungan yang kumuh. Saya tidak tahu keadaan saudara masing-masing, tetapi semua itu relatif. Apakah Anda memiliki kendaraan pribadi atau tidak, semua itu relatif. Tetapi yang tidak relatif itu satu. Satu yang mutlak, yaitu menjadi anak kesukaan Tuhan. Kalau kita membawa diri kita di hadapan Tuhan dengan sungguh-sungguh, apa penilaianmu terhadap diriku? Apakah aku sudah bisa dipandang sebagai anak kesukaan atau tidak? Pasti Tuhan menjawab. Tidak mungkin Tuhan tidak menjawab. Tidak mungkin Tuhan tidak menunjukkan keadaan kita yang sebenarnya. Karena Tuhan tidak mengendaki kita berteka-teki. Semua harus dalam kepastian. Pasti Tuhan memberikan kepada kita pengertian, kecerdasan untuk mengerti apakah kita memancarkan keharuman atau tidak. Apakah kita sudah menjadi simfoni yang indah atau tidak. Pasti Tuhan menunjukkannya kepada kita. Asal kita sungguh-sungguh. Asal kita sungguh-sungguh, saudara, mau mengetahuinya. Tanggalkan semua masalah yang tidak penting. Jangan perkarakan dengan Tuhan, sehingga itu membuat engkau tidak fokus, salah fokus, gagal paham, gagal memahami kehendak Allah. Jangan mempersoalkan hal-hal yang tidak perlu saudara persoalkan di hadapan Allah yang Maha Kudus. Persoalkan hal-hal yang bernilai abadi dan kekal, sehingga Allah juga asik dengan saudara, karena Allah tertarik dan Allah juga menyukai
masalah-masalah yang saudara bawa. Bukan hal ece-ece abal-abal, hal yang tidak bermutu, yang fana. Percakapkan dengan Allah hal-hal yang indah, yaitu bagaimana menjadi anak kesukaan Bapa. Dan Bapa pasti asik dengan kita. Dia memberi petunjuk-petunjuk bagaimana menjadi simfoni yang indah, yang merdu di hadapan Tuhan. Saudara ikut menyanyi lagu ini. Bapa, dari ketinggian tatamu, kau selidiki setiap kalbu. Pada semua insan di bumi, kau yang menguji, kau yang menguji. Bapa, aku sungguh merindukan menjadi anak kesukaan, menjadi anak kesukaan seperti simfoni. Seperti simfoni yang merdu di hadapanmu, di hadapanmu. Kiranya engkau temukan, kiranya engkau temukan. Di matamu aku berkenan, di antara manusia. Kehormatanku terindah dalam hidupku, kebahagiaan di hadiratmu. Kiranya engkau temukan, kiranya engkau temukan. Di matamu aku berkenan, di antara manusia. Kehormatanku terindah dalam hidupku, kebahagiaan di hadiratmu. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman yang kau berikan Bapa. Pada kesempatan ini kami berdoa untuk pelayanan Gereja Suara Kebenaran Injil GSKI Petaninginden, Manyar, Citralen, Sukomanunggal, dan seluruh cabang sekota di Surabaya dan sekitarnya. Bapa, aku berdoa berkati GSKI ini. Kami menyerahkan dalam tanganmu, Bapak Gembala Sidang, kami hambamu, Bapak Merit Aswin. Bapak beri hikmat. Bapa beri pencerahan. Bapa berbicara akan menyampaikan pesan-pesanmu kepada umatmu. Terima kasih Bapa. Kami memandang engkau dan menyambut segala berkat. Berkat dari Allah Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus turun atas kami sekalian. Tuhan memberkati saudara. Give thanks with a grateful heart, give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks grateful heart, give thanks.
Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks dengan hati bersyukur pada Allah yang kudus. Syukur diberikan pada anaknya Yesus. Kini yang lemah berkata ku kuat, yang miskin berkata ku kaya, karena perbuatannya pada kita. Kini yang lemah berkata ku kuat, dan yang miskin berkata ku kaya, karena perbuatannya pada kita. Segenap hati bersyukur buat kebaikanmu di dalam hidupku. Haleluya. Oh, kau memberikan kekuatan dan sukacita di dalam hidupku. Haleluya. Hatiku bersyukur